Oke teman-teman, yang pertama kalian harus potong pipa dan bikin seperti video ini teman-teman. Jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi ini letter T dan yang ini letter L, ada dua. Yang ini mungkin kisaran 6 sentian ya, saya enggak ukur karena saya cuma paskan aja di ember. Terus yang kedua, kalian juga siapkan ini untuk penahan di atasnya. Nanti di atas ini kita akan isi media filternya. Terus yang kita lakukan pada embernya ini, anggap aja ya lubangnya bulat. Ini untuk keluarnya air untuk outputnya. Nanti outputnya saya akan kasih ke ember lagi ya. Dan ini untuk pembuangan kotorannya, jadi tidak perlu bongkar total ya untuk ngurasnya. Terus yang ini untuk input airnya. Oke, langsung saja kita pasang ya. Oke teman-teman, ini sudah saya pasang. Ini kalian bisa mengelemnya menggunakan lem khusus pipa ataupun lem ibon ya. Kita tunggu sampai benar-benar kering supaya paten. Ini nanti saya tutup plug. Saya tutup plug ini fungsinya untuk pembuangan dan ini untuk output. Jadi dari mesin pompa masuknya ke sini. Terus masuk ke sini, lalu dia terbagi jadi dua sisi. Nah, semakin bagus pressernya, dia semakin bagus juga untuk membuat putaran air di sini. Jadi kotoran kan partikel yang gampang terputar ya, jadi dia ngumpul ke bawah sini, baru kita buang lewat pembuangan airnya. Terus nanti ketika air sudah full, nanti dia akan lewat sini. Di sini nanti saya akan kasih kunci L. Nanti saya akan kasih letter L untuk di filter yang kedua. Nah teman-teman, saya akan contohkan kinerja filternya. Kita connect dulu ke powernya. Nah ini jadi air yang masuk itu membentuk putaran air ya. Jadi putaran air, jadi kotoran itu nanti tidak bisa naik ke atas ya, karena di atasnya pipa ini saya kasih filter, media filter yang pertama. Terus nanti ketika airnya penuh itu bakalan lewat ke pembuangan ini outputnya. Nah ini outputnya saya pakai 1 in. Nah kita tunggu sampai full dulu teman-teman. Nah walaupun di atasnya tenang ya, tapi di bawahnya itu putaran airnya itu sangat kencang teman-teman. Jadi kalian bisa lihat itu kotoran yang paling bawah itu ngumpul. Nanti yang kotoran di atas ini akan ketahan sama media filternya. Kita tunggu dulu teman-teman sampai full. Sebentar lagi bakal full teman-teman. Ini saya menggunakan ember bekas ya, makanya di luarnya saya pilok biar kelihatan bagus sedikit, tapi di dalamnya biarin aja lah karena bakal ketutupan media filter juga. Ini sebentar lagi full, nanti airnya akan terbuang. Kalian bisa lihat teman-teman, airnya akan terbuang dan masuk ke filter yang kedua. Ini filter yang kedua ini saya isi untuk rumah bakteri ya, jadi menggunakan biobol dan karang jahe. Nah nanti ini cuma untuk simulasi teman-teman, sekali lagi cuma simulasi. Nanti dari filter kedua ini akan mengalir ke kolam. Ini filter bekas saya pakai sebelumnya, nanti saya akan modif dikasih letter L, nanti pipanya naik ke atas ya supaya media bakterinya terendam teman-teman. Kalau kayak gini kan langsung kebuang. Seperti di awal video, untuk yang ini fungsinya untuk pembuangan, jadi kita tinggal buka aja. Nah ini kalau bisa arahnya ini ke luar kolam ya. Nah jangan di dalam kolam. Tapi misalkan kalau misalkan posisi kolamnya susah, bisa menggunakan selang ya untuk pembuangannya.
Nah, saya menggunakan plug aja teman-teman, tidak menggunakan keran supaya lebih gampang ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah tadi kita melihat cara kerjanya, kali ini saya akan memasang media filternya teman-teman. Kita siapkan dulu ini untuk penahannya, penahan media filternya. Yang saya gunakan untuk media filternya yaitu adalah biosponge teman-teman. Ini adalah biosponge untuk menyaring kotoran halus dan kotoran kasar. Kalian juga bisa menggunakan jab mat. Cuma kekurangan dari jab mat sendiri itu adalah gampang brudul teman-teman, atau gampang rontok. Jadi malah yang ditakutkan malah kita repot-repot ya, repot untuk memperbaikinya. Jadi saya menggunakan biosponge aja. Ini fungsinya sama aja, untuk penyaringan kotoran halus ataupun kotoran kasar teman-teman. Nah setelah itu saya kasih aja sisa-sisa filter ini, sisa-sisa biosponge ini, sisa-sisa potongannya teman-teman ya. Terus kita masukkan adalah jaring nelayan teman-teman. Jadi setelah biosponge 2 lapis, saya pakai 2 lapis, kalian terserah mau pakai berapa lapis. Terus yang paling atas yaitu saya menggunakan jaring nelayan teman-teman. Selain jaring nelayan, kalian juga bisa menggunakan ijuk. Ijuk juga sama aja fungsinya. Terus nanti kita tindis di sini pakai bata atau pakai apa media yang berat, terserah kalian mau bata atau batu karang ataupun yang lainnya teman-teman. Terus yang ini filter yang saya gunakan waktu di kolam dalam ya. Bukan kolam, tempat penyimpanan kura yang di dalam. Nah, saya ganjal seperti ini supaya media biobol tidak masuk atau tidak menyumbat ke daerah pembuangan teman-teman. Jadi saya ganjal seperti ini menggunakan saringan. Saya masukkan pool untuk filter biologisnya teman-teman. Ini saya menggunakan biobol dan juga karang jahe. Kita masukkan. Kalau bisa yang ini jangan dikasih apa-apa lagi teman-teman ya, karena ini fungsinya untuk rumah bakteri. Jadi supaya bakterinya berkembang dengan baik teman-teman. Nah ini sebenarnya kurang, ini kurang full. Cuma enggak apa-apa, ini juga sudah mendekati maksimal fungsinya. Nah ini dia setelannya seperti ini. Nah ini yang tadi kita sudah lihat juga, ini untuk pembuangannya. Jadi kotorannya akan mengumpul di bawah ya, sekarang sudah dibatasin tadi sama bio sponge. Jadi dia akan naik, kotorannya akan tertinggal di area bawah sini karena sudah dibatasin. Dia akan naik terus terfilter sama jaring nelayan. Habis itu ini biasanya air sudah bersih ya di sini ya. Terus kita masuk ke rumah bakteri sini. Dan ini saya kalau bisa ini misalkan dikuras atau dibersihkan, yang ini jangan dibuka ataupun dicuci ya rumah bakterinya, supaya si bakterinya tetap hidup di dalam sini. Oke teman-teman, ini filternya sangat mudah dibuat ya. Saya yakin kalian bisa menirunya semua. Saya bikin dengan sesimpel mungkin dan bisa dipraktekin oleh kalian semua teman-teman. Oke teman-teman, untuk kalian yang baru bergabung dengan Pet Abang Doer, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan untuk kalian penonton setia Pet Abang Doer, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.